Arca Dwarapala berada 230 meter di barat Candi Singosari, Desa Candi Regau, Singosari, Malang, Jawa Timur. Arca raksasa seperti pria ini duduk membawa senjata jenis gada menghadap ke tanah dengan ekspresi wajah mengerikan dengan mata melotot dan gigi bertaring sambil menyeringai. Arca ini diberitakan oleh Nicolaus Engelhard pada tahun 1803 bersama dengan Candi Singosari. Pakaian dan atribut yang dikenakan arca tersebut antara lain bermahkota bermata naga, arca berukuran tebal 198 cm, lebar 225 cm, dan tinggi 370 cm. Dan menariknya lagi, arca Dwarapala ini berpasangan, yaitu arca Dwarapala 1 dan arca Dwarapala 2. Arca yang pertama ada di sebelah utara sambil menghadap ke arah timur. Sementara arca yang kedua berada 30 meter di selatan dan menghadap ke utara. Arca Dwarapala ini diperkirakan yang paling besar ada di Indonesia semasa pemerintahan Kerajaan Singosari dahulu. Arca ini sendiri dipercaya menjadi penjaga jalan atau bangunan suci yang ada di Singosari. Sesuai namanya, yakni Dwara artinya penjaga dan Pala artinya jalan. Jadi Dwarapala artinya penjaga jalan. Apapun kepercayaan nenek moyang kita dahulu, kita
sebagai bangsa Indonesia wajib untuk menjaga dan melestarikan warisan leluhur bangsa ini yang tiada nilainya.